Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini aku berada di Dolphin Square. Oke, let's go, ikutin aku jalan-jalan terus. Nah, ini suasana di Dolphin Square ya. Ini sekitar pukul 4 sore, panas banget. Dan di sini pantainya ditutup teman-teman ya, karena masih corona jadi pantai tidak bisa dibuka. Itu Dolphin Square-nya seperti itu, atau Golden Beach ya. Ini di sini pantai Golden Beach. Ini sangat ramai, ini sangat populer. Ini salah satu maskotnya Hong Kong ya, seperti ini ya guys. Kita mendekat ya guys. Tetapi sebelumnya ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya, biar saya tambah semangat lagi. Oke, okay? Ini ada anak-anak yang naik guys, dan anaknya nice. Nah, ini bisa ngabuburit di sini ya. Kalau sore hari keren ini, tapi kita nggak sampai sore hari ya, teman-teman ya. Seperti ini kita deketin. Ini terbuat dari batu dan berwarna emas, makanya dikatakan dengan Golden Beach atau Dolphin Square. Ya, Dolphin Square-nya seperti ini. Seperti ini. Sangat keren banget. Ini ada tiga ya. Kita lihat dari sini. Bentar, ini ada tiga. Panas banget ya teman-teman. Bentar, ini ada tiga. Ini tiga. Seperti ini dolphinnya. Itu ada anak kecil yang apa naik ke atas ya, panas banget. Dan di sini itu kanan kirinya adalah laut. Dan kalian bisa tengok ya, di depan sana itu jalan ya teman-teman ya. Di depan sana itu jalan. Aku zoom ya. Jalan umum. Ini jalan umum ya. Itu rumah-rumahnya di pinggir-pinggir laut itu. Nah, bagus banget ya. Ini seperti ini. Aduh, blur. Cuaca sangat panas banget teman-teman. Itu putih-putih itu pemandangan sangat indah. Dia adalah Dolphin Square-nya ya, atau apa but gitu. Di depan sana itu adalah gunung ya, karena Hong Kong ini dikelilingi dengan gunung. Dan kita di sini bisa ajak anak-anak bermain. Kita ajak anak-anak bermain. Wes dari sana. Udah, wes. Dan kita langsung ke sini dulu. Di sini ini panas banget ya teman-teman ya. Sangat amat panas. Ini kalau malam nyala ya kan. Ini gila. Panas banget, bener. Panas banget. Itu ada ibu-ibu yang lagi hamil main skating. Nanti kalau dia sampai keguguran gimana, jatuh terus keguguran gimana. Itu tengok depan saya itu ada bangunan yang sangat unik ya teman-teman ya. Zigzag itu ada hotel, itu hotel Gold Coast ya, itu Gold Coast hotel.
bentuknya seperti ini. Keren banget ya, itu pantainya. Seperti itu. Bagus ya. View-nya sangat indah. Ini belakang dari dolphin-nya. Gede banget loh teman-teman sebenarnya ini ya. Oke banget. Gila. Tapi panas ya. Tapi panas banget. Tapi panas banget. View yang sangat indah dan mempesona. Tapi panas ya. Ya sudah ya teman-teman. Vlog kita akhiri sampai di sini dulu. Tetapi satu, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya aku tambah semangat lagi bikin konten. Oke, okay? Bye bye.